Inilah rumah milik Marsi, warga Desa Lorejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang kondisinya rata dengan tanah. Bangunan rumah semi permanen tersebut roboh usai disapu angin puting beliung pada Senin petang. Bukan hanya rumah milik Marsi saja, namun kondisi serupa juga dialami oleh Paijan, warga desa yang sama. Bagian atap bangunan rumah milik Paijan roboh hingga menyisakan kerusakan yang cukup parah. Beruntung saat kejadian, Paijan beserta anak dan cucunya berada di rumah sebelah. Data BPBD Kabupaten Blitar menyebutkan angin puting beliung menghantam dua desa, tiga rumah warga roboh dan sekitar 60 rumah warga lainnya hanya mengalami kerusakan di bagian atapnya. Angin mutar dari arah sana, timur. Ya. Jam itu Pak? Jam sekitar jam 2. Jam kali ya. Pak, tadi angin disertai hujan enggak, Pak? Disertai hujan. Kencang, Pak ya? Kencang ya. Berarti muter-muter gitu. Muter gini. Yang di rumah siapa aja, Pak? Yang ini tidak ada orangnya, tapi yang saya di tempat situ. Sementara kita masih melakukan assessment, jadi kita belum bisa mengeluarkan apa-apa. Jadi ketentuan mengeluarkannya itu tergantung hasil assessment hari ini dan sama laporan dari Pak Kepala Desa. Dan untuk sementara yang terdampak pada hari ini, baru saja kita rilis, yaitu dua rumah atas nama Pak Marsi dan Pak Paijan. Ini rumahnya roboh total atapnya, dan yang satunya itu kandang. Sementara pasca kejadian, selain tengah melakukan pendataan, besok pagi rencananya pihak BPBD Kabupaten Blitar bersama warga Desa Lorejo akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing bangunan. Dari Blitar, Jawa Timur, Suka Ramadan melaporkan.